satu minggu lagi kita akan melihat pertarungan sengit antara Indonesia melawan Jepang. Sebuah pertarungan yang pastinya sangat dinantikan, terutama bagi seluruh fans Garuda, karena mereka penasaran seberapa kuat sih timnas melawan tim Samurai Biru. Dan di laga nanti kita juga akan menjadi saksi sejarah berkumpulnya supporter dari saudara kita, supporter Palestina. Yang lebih spesialnya lagi, sejarah berkumpulnya 3 supporter paling fanatik di Asia, yakni supporter Indonesia, Jepang, dan Korea. Momen itu akan tersaji di Stadion GBK, Stadion Kebanggaan Indonesia, yang selalu menunjukkan magisnya di setiap pertandingan. Yang lebih menariknya lagi, suasana penuh haru dan kehangatan menyelimuti Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ratusan supporter asal Palestina sudah tiba di Indonesia untuk memberikan dukungan penuh bagi timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Rasa solidaritas yang kuat antara rakyat Indonesia dan Palestina membuat kehadiran para supporter ini disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat Indonesia. Bahkan banyak dari supporter Palestina yang tak kuasa menahan tangis saat melihat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia yang datang untuk menyambut mereka. Namun, kehadiran mereka di tanah air bukan sekedar untuk mendukung pertandingan sepak bola, melainkan juga sebagai simbol solidaritas dan juga persahabatan antara dua bangsa yang sudah terjalin sejak lama. Kedatangan supporter Palestina di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Jumat 8 November 2024 pagi langsung disambut meriah oleh supporter Indonesia yang sudah berkumpul sejak pagi. Mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan "Selamat datang saudara Palestina". Tak hanya itu, di sudut-sudut bandara juga mengenakan kaos merah putih, simbol kebanggaan Indonesia. Banyak dari supporter Palestina yang menitihkan air mata haru saat melihat sambutan hangat tersebut. Berada di sini dan melihat langsung betapa ramah dan penuh kasih rakyat Indonesia, kami merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Kami datang untuk mendukung saudara-saudara kami di Indonesia dan kami siap memberikan semangat di stadion nanti, ujar salah satu supporter Palestina.